Satu yang saya suka tapi istri sering marah. Pete. Pete apa jengkol? Dengan gue Aji dan Morrison Bara. Dan nambah satu kokres teman motion ya. Ini idola gue, idola pesepeda gue. Gue waktu di Semarang ya, diantar beliau. Tapi gak jadi diantar karena beliau berangkat duluan. Gue di belakang, karena lancar banget. Selamat pagi Pak Ganjar Pranowo. Selamat pagi Mas. Aduh, Pak Ganjar ini merinding ya semua ya, ya kan? Merinding gak hujanan dingin. Ini gue biasanya, kita panggilnya Mas, karena masih muda loh. Nih, Mas ya. Ganjar, ini dari Semarang naik sepeda? Iyalah. Bohong banget. Kalau dulu ada di koran Jakarta itu, dalam kurung, dalam film. Dalam film. Sepeda dari Semarang, dalam kurung, dalam mimpi. Tapi emang, as we all know, Pak Ganjar Pranowo ini giat banget berolahraga. Borobudur Marathon, ya bela-belain waktu itu kan. Ya kan baru tahun lalu juga ya. Kemarin terus apa yang sepedaan itu? Tour de Borobudur. Tour de Borobudur 250 kilo ya. 250 dan 140 ya kalau enggak salah. Ada dua kan? Iya. Waktu itu gua dikasih sebenarnya slotnya 140. Enggak ikutnya aku. Ciper. Nah, ini dia nih. Kita mau tahu dulu. Pak Ganjar, yeah. Mas Ganjar ini sepedahan dari kapan? Dari kecil dong. Dari kecil? Iya. Yeah. Dari zaman di Kutu Harjo berarti? Enggak, saya kecil lahir di Tawangmangu. Di lereng Gunung Lawu. Oh, waduh, pantesan manjaknya kencang ya. Kecil di gunung lahirnya. Oh, dari kecil di sepedahan? Enggak, tapi waktu itu kan kita bukan keluarga mampu ya. Jadi kalau sepeda itu rasanya lah anak-anak bisa naik sepeda seneng. Iya, betul. Hmm. Jadi kami yang anak-anak usianya hampir deket-deket tuh berempat. Ada dua kakak saya, satu adik saya. Jadi beliin sepeda mini satu. Jadi kalau muter di halaman rumah, kan berapa kali? Dua kali, udah dua lebih dikit nih. Terus, tentu SMP sebagai alat transportasi kan. Tahu gak sepedanya? Apa? Sepeda cenggi kan? Oh, tahu dong. Setelah itu pindah ke Kutu. Sepedanya orang Jawa dulu ya? Iya. Dari Tawangmangu pindah ke Kutu Harjo, di sana naik sepeda cenggi. Oke. Okay. Nah, itulah beli second saya masih ingat itu di pasar sama bapak itu. Terus kuliah? Kuliah di? Kuliah di UGM. UGM ah. Lebih miskin lagi. Tapi sepeda tetap kan? Enggak, sepedanya nggak punya. Oh nggak punya? Oh nggak punya malah? Nggak punya. Lo sepeda yang second itu mana? Enggak, kan udah SMP. Oh udah SMP ya. Saya SMA di Jogja. Oke. SMA kos lah, kos jadi deket jalan kaki nggak sepeda. Nah, kuliah itu sering pinjam sepeda temen, sepeda unta itu. Oke, ya cenggi itu. Ya cenggi. Nah waktu acara apa Mbak Nana itu, acara mata rasanya saya kaget. Mas Ganjar tebak ini di kota ini isinya apa? Wah gede banget. Tadi apa ya? Kira-kira dapet lagi ya? Sudahin. Tadi cari-cari ternyata itu sepeda yang sering saya pinjam. Lu? Sahabat saya. Teman kuliah saya yang sekeluarga sekarang udah kayak saudara sendiri gitu. Oh. Habis acara itu, saya telepon keluarganya di Jogja. Mbak, saya mau balikin sepeda nih. Nggak usah om. Taruh di Puri Gede aja rumah jabatan. Iya. Nah, sekarang saya taruh di depan rumah. Oh, di dekat sepeda kayu itu. Dekat sepeda kayu. Iya, aku udah pernah ke rumahnya soalnya termuda. Nah, ini olahraga adalah salah satu, kalau barusan ada berita di kompas.com, berita bahwa itu salah satu cara memperkuat pertahanan diri ya, Pak Ganjar ya. Hari ini penting. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol itu ya, sama tips-tips dari Mas Ganjar Pranowo untuk meningkatkan pertahanan diri. Kita pengen tahu kalau seorang gubernur itu, ya, kalau makan, makannya apa sih? Iya nggak sih? Makan apa sih Pak Ganjar? Kayak makan siang tuh makannya apa? Saya paling suka soto. Soto apa? Di Semarang, di Jawa Tengah sotonya banyak. Kalau mau ke barat, di Banyumas, itu bukan soto namanya soroto. Bedanya apa? Lain, sambalnya sambal kacang. Oke. Terus pakai lontong. Oke. Nah itu. Soroto itu? Soroto. Tapi pakai bihun juga? Ada yang pakai, ada yang enggak. Oke. Terus kemudian model Semarang itu ada yang sotonya enggak pakai santan gitu ya. Bening. Gitu. Atau soto kudus. Soto kudus, oke. Soto kudus ini banyak nih. Ada sauto. Sauto aku udah pernah makan. Kalongan. Kalongan. Iya. Saya lebih suka yang itu. Yang sauto? Enggak, semua.
Loh, enggak. Jadi ya kalau pas di Semarang begitu kan ada banyak soto. Soto Semarang itu yang saya paling suka, biasanya orang suka bangkong ya. Iya. Kalau saya suka namanya soto pokoran. Apa itu? Soto pokoran itu apa ya, saya nggak tahu. Sebenarnya soto biasa tapi mangkoknya kecil. Bokor. Bokor kan nama bokor, tempat. Iya. Mangkoknya itu kecil, kecil. Terus dia itu punya apa, tempe sama perkedel. Perkedel itu enak banget. Jadi habis digoreng kalau ditaruh langsung orang berebut. Bawa tisu ngambilin satu-satu. Dia pesen apa namanya? Pesen sotonya belum datang, jadi di depannya itu ada tisu sama perkedel. Itu pertunjukannya bagus. Jadi orang berebut. Begitu ditaruh tok, orang berebut. Oke. Okay. Pakai nasi tapi tetap. Pakai nasi. Ya tetap lah. Lah gimana kita sepeda enggak pakai nasi? Lah iya, makanya carbo loading. Tapi tapi banyak yang enggak tahu sauto itu apa. Itu ya, sebenarnya kan gabungan dua kata ya. Betul. Kasih tahu Pak Gajah, kalau aku anda tahu apa itu? Tauco sama tauco kan? Ya bener gak? Katanya. Katanya kan gitu, tapi ada dua perbedaan. Kalau di Tegal, itu kan tauconya cuma dituang sama kuah soto. Nah kalau yang di Pekalongan, dimasak bareng. Aku lebih suka yang dimasak bareng. Ya, itu. Ya enggak sih, itu lidahmu sendiri. Oke, kalau makan malam apa kalau gitu? Biasanya saya itu orang gampang makan ya, ya. Gampang suka ikan juga suka, tergantung kita ada di mana. Pas lagi di Semarang saya suka makan rumahan. Dan di rumah itu kira-kira kangen terong. Oke. Terong balado. Terong ya, balado gitu, kangen gitu. Atau kalau nggak urapan. Tapi kadang-kadang nasi goreng itu juga itu bisa ditolak gitu. Bisa ditolak ya, benar kan? Gitu. Satu yang saya suka tapi istri sering marah. Pete. Pete apa jengkol? Pete. Kenapa? Enak sih. Ya kenapa? Kenapa kalau jengkol? Enggak, digigit tuh lain rasanya. Aku enggak makan dua-duanya. Oh, tuh. Gitu. Coba aja. Enggak. Tapi pernah enggak makan di warteg? Sering. Makannya. Sering. Kalau di warteg menunya apa? Warteg yang saya paling suka ikan asin, tapi tidak semua warteg punya sih. Iya. Saya suka banget ikan asin. Kan oh, oke. Okay. Ikan asin kan harus ada temennya. Ya, temennya sih nasi kan. Sama sambal terasi ya? Sambal terasi. Udah, itu aja. Orek gitu nggak? Orek? Orek, orek suka, tempe? Yo, suka, suka. Harus nggak orek tempe? Nggak sih. Nggak harus ya? Cuma aja itu. Oke, nanti kita balik lagi ya.